Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, mana selamat lu? Ya. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang libur nggak? Nggak. Ada masuk berarti ya? Ya. Yang kemarin ada juga udah masuk. Terus Hasan udah masuk lagi. Ya, terima kasih. Nah sekarang coba KM-nya Upin doa, oke? Kita akan belajar mengenal bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian kita akan berlatih membuat kalimat pertanyaan wawancara. Manfaatnya apa? Manfaatnya dengan kita mengenal jenis-jenis hewan beserta bagian tubuhnya, kita jadi tahu ya fungsi hewan tersebut, bagian-bagiannya apa saja, terus manfaatnya apa saja buat kita. Juga nanti kita akan tahu di kehidupan sehari-hari kita bisa mengenal jenis hewan berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian kita juga bisa membuat kalimat pertanyaan wawancara ketika kita akan melakukan wawancara dengan tokoh atau orang-orang yang kita ajak wawancara. Nah sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nanti kita akan berkelompok lagi ya. Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Burung merpati, burung apa lagi? Meo. Burung meo, kayak apa ya?
Kita bagi kelompok ke dalam dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Nanti tugasnya ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mempresentasikan hasil tugas di LKPD ya. Jadi siapa saja yang mau mempresentasikan silakan. Siapa saja yang mau mengisi di LKPD silakan. Nanti kita diskusi ya, kita diskusi. Kemudian tulis nama kelompoknya masing-masing yang ada di LKPD tersebut ya. Nah ini ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ini ya. Silakan dibaca dulu perintahnya. Coba kalian lihat, coba kalau membuat bagusnya gambarnya, gambar rumah apa ini? Coba baca.
Dan satu
Jawabannya sekarang disediakan, jawabannya di bawah ada. Dikasih nama, jangan lupa. Dikasih nama kelas. Ya. Bagus, Gio juga masih kurang. Nah, jadi intinya